Oke guys, selamat datang channel Yong Kilim guys. Di video kali ini saatnya kita review pet Artigra. It's bukan Artigra. Namanya dong Artigra. Gue gak tahu kenapa guys ya. Si Blast Wyvern gue ya, abis gue kayak naikin ke 50 ribu tahun. Ini jadinya namanya Artigra cok. Gue bingung kenapa bisa jadi Artigra ya. Soalnya guys, soalnya ini dari 30 ribu tahun itu buat naik ke 50 ribu tahun itu dia pakai pilnya itu yang 30 ribu tahun guys. Jadi gue bingung nih ini ngebug atau kayak gimana. Tapi yang pasti status gue naik guys ya. Untuk status si Blast Wyvern-nya ini naik loh. Ini udah gue maksimalkan ya. Untuk si atribut si Blast Wyvern-nya ini. Awalnya ini gue naik gue upgrade itu ya Diviner pilnya itu pakai yang 30 ribu tahun. Bisa naik ke 50 ribu tahun itu bener-bener oke sih guys. Gue gak tahu sih ini ngebug atau apa ya. Si Lava Blast Wyvern itu ya pas yang gue upgrade dulu guys ya. Sekarang ya kita bakal coba review loh guys untuk Artigra untuk si Blast Wyvern ini ya. Powernya udah 85.000 untuk part mutannya Nobel semua guys. Atributnya jelek, attacknya 22, HP-nya yang gede 37. Skillnya ya cuma ada attack yang level 4 guys ya. Ini lumayan lah. Yang lainnya ampas. Untuk default skill dari si untuk masuk ke Blood Sun-nya ini yang critical damage 4,8% ini lumayan guys ya, lumayan joss gandos. Blast Wyvern. Cuma banyak orang yang bilang skillnya kurang bagus. Ya kalau buat dijadiin skill pet DPS memang nggak bagus. Pet hunting nggak bagus juga. Jadi memang nggak bagus ini pet. Dulu awal keluar ini keren banget guys gue bilang petnya ini. Karena kenapa guys? Karena ini dulu pas baru-baru keluar ini baru salah satu satu-satunya pet yang bisa ngebuff ke playernya guys. Buffnya itu bisa nambahin movement speed kalau untuk si Blast Wyvern-nya. Tapi setelah Blast Wyvern keluar nggak lama gitu, setelah 2-3 patch itu ada keluar yang namanya Sabertooth. Nah itu jadi oke, parah guys ya. Jadi ya si Blast Wyvern memang ampas jadi guys. Karena buffnya juga dan skill-skillnya juga kayak nggak jelas guys ya. Lompat ke dalam tanah padahal dia naga guys ya. Berdirinya di dalam ground. Kayak si Sabertooth kan dia terbang terus makanya susah dihit guys. Kalau si Blast Wyvern gampang buat dihit, jadinya jelek buat jadi hero pet DPS ya. Damage-nya juga biasa aja. Nggak ada skill imunnya juga. Kacau lah guys. So kita bakal tes lah guys ya. Gua teskannya sama apa ya? Sama Grand aja lah guys. Nah, ini ada Mallard nih guys. Takutnya nggak sanggup ya kalau sama yang lain ya. Eits. Nah, tuh hajar tuh Blast Wyvern. Kita lihat tuh. Tuh, nah ini guys, ini buff movement speed-nya nih. Nambahin movement speed kita tuh. Ngeluarin skill aja lama guys ya interval skillnya. Tuh. Gila coy. Blast Wyvern bos. Gila lu bor. Kalau buat lawan Grand oke lah guys. Buat honor, buat yang apapun world boss ini ampas guys parah. Keduluan mati pet kalian Blast Wyvern ini. Iya, nih buff movement speed lagi. Kalau di atas kepala kita ada gambar naga-naga gitu, guys. Syahdir, lumayan lah kalau buat lawan Grand mah oke-oke aja. Hihi, ultimate-nya ntar guys yang bener-bener eye catching ya untuk si Blast Wyvern ini ya. Ultimate skill-nya bukan kaleng sampah, guys ya, bukan kaleng bekas ya. Keren doang, tapi damage-nya sama animasi skill terlalu lama guys ya. Keduluan dimatiin orang nih untuk si Blast Wyvern nih. Kapan nih ultimate-nya nih? Gue pengen lihat ultimate-nya nih. Udah lama kagak lihat ultinya juga guys ya. Ya dong ulti dong. Blast Wyvern. Emang tai kucing nih guys kagak ngulti-ngulti dia. Keduluan mati nih Mallard-nya nih. Bahaya nih. Oh mati duluan Mallard-nya guys ya. Tapi gak apa-apa guys. Ada ini guys. Ada sprint owl. Nah tuh, matiin tuh, mana sprint owl-nya? Nih, matiin sprint owl-nya. Gila, lu bor, kita lihat lagi guys. Blast Wyvern versus, nah ini ultimate-nya tuh, lihat tuh. Ngeluarin meteor raksasa guys.
Gimana gak keren lu guys animasi skill kayak begitu. Damage-nya unyu tapi. Astaga, animasinya doang keren guys. Unyu tapi damage-nya cok. Udah kayak itu guys ya, skill meteornya si Madara guys ya. Kalo kalian nonton Naruto, tuar, keluarin apa apalah namanya itu guys ya. Skill apa itu. Gila. Skillnya memang eye-catching sih guys untuk si... Keren lah guys ya. Animasinya juga mantep pas. Mantep pakai banget guys untuk si R3 lagi. Blast Waver-nya. Nah ini buff movement speed tuh. Movement speed kita nambah nih. Tapi sudah terjadi. Game sudah mau tutup. Ininya baru mau jadi. Nah sekarang kita cobain. Nah ini ada legend nih guys. Kebetulan ada legend di depan. Memang cari mati ya. Jadi kita teskan ke legend guys. Dush, jalannya keren nih. Lawan siapa nih? Enara. Oke, Enara. Nah, kebakar deh guys sama pet Blast Wyvern kita. Gasrok lagi. Enggak digasrok lagi guys. Sama deh guys. Kadangan terakhir bersama Blast Wyvern kita guys. Cukup sekian dan terima kasih untuk si Blast Wyvern yang udah menemani kita dari sejak setahun dulu guys ya. Sampai sekarang gamenya udah mau tutup. Iya boy. Iya, let's see apaan lagi nih guys, skill apa lagi nih. Ya elah, harus ngeluarin meteor kecil-kecil guys ya. Tuk. Biasa abis ngeluarin skill kayak gini ngulti deh guys, biasanya. Dar, oh gak ngulti deh guys. Dah, dikit lagi meninggal ini. Ya dong, matiin. Malah ngebuff movement speednya di buff. Ngeluarin meteor lagi lu. Dah, mati NR-nya guys. So guys, kalian yang udah nonton jangan lupa di like dan subscribe guys ya. Ayo guys, buruan buat satu klip video buat kalian simpen, buat jadi kenang-kenangan buat kalian pernah punya akun Chimeraland kayak gini gitu loh guys. Kalau gua buatnya upload di YouTube gua guys ya. Karena kalau gua nonton, gua ingat guys untuk video gua pernah upload nih. Gua pernah punya pet kayak begini, pernah punya akun kayak begini. So, thank you, see you next video. Bye bye.